Saya teringat satu seorang dokter di Malaysia yang saya ketemu dengan dia di Penang ya. Luar biasa, dia bilang, saya ini ahli surgeon, saya ini ahli cardiovascular surgeon untuk bedah jantung ya, open heart surgery dan sebagainya. Kalau ada orang tidak kenal sama saya, sama-sama ahli, coba ajak saya ke sana, dia akan memberikan saya obat dan akan langsung mengatakan kamu harus ke rumah sakit, harus dioperasi. Tapi saya tahu bahwa operasi tidak akan membantu saya. Di sini divonis ada penyakit ini, penyakit itu, anemia. Sampai di Melbourne tidak ada penyakit. Kurang darah itu bukan penyakit. Kurang darah itu karena makanan kita tidak seimbang. Dan itu bisa diseimbangkan dengan sangat mudah. Setiap meal kita, kalau ada 5 warna aja, that's it. Semuanya, kalau semua warna ada setiap hari, kita gak butuh suplemen. Karena suplemen itu apa? Suplemen itu sesuatu di concentrate. Saya makan suplemen. Saya sekarang sedang menghindari banyak ya. Makan suplemen. Oke, dia bilang itu herbal. Tapi herbal itu di concentrate. Pertanyaannya, apakah saya membutuhkan itu? Siapa yang menentukan? Apakah badan saya menentukan sekian banyak? 1000 mili apa itu yang untuk magnesium, untuk apa? Sekarang magnesium lagi banyak dibicarakan ya. Kita butuh enggak sih? Kalau kita tidak butuh, penyakitnya sudah kidney, penyakitnya sudah liver katanya, jangan terlalu dipercaya juga. Saya semuanya orang yang ke dokter itu, kalau dia enggak ngerti, dia akan cari namanya. Yang paling cocok apa ini? Fatty liver. Kita semua bisa divonis fatty liver. Dia harus memberikan nama kepada penyakit yang dia diagnosa itu. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita sedang mengalami, betul katakan mengalami fatty liver. Jadi kemampuan si liver ini mengeras, yaitu agak-agak lebih tinggi daripada sekedar fatty liver. Kalau fatty liver itu lemak, jadi masih ada cairnya. Tapi kalau sudah mengeras, lebih tinggi. Dari mana dia tahu? Oke, dia tahu, fine, fatty liver. Mengeras, sudah arahnya ke cirrhosis ya. Semuanya dia tahu, oke. Sekarang dikasih obat, obatnya mencerna siapa? Liver lagi, kidney lagi. Dan liver dan kidney ini, lipid ini dua-duanya sama fungsinya. Yang satu mengolah cairan, yang satu mengolah makanan. Kita berikan obat bukan untuk menyembuhkan diri, justru membebani si liver kita, membebani kidney kita untuk bekerja lebih keras lagi. Itu bukan solusi juga. Solusinya adalah seperti yang katakan tadi, pola hidup, pola makan, pola tidur, ini diperbaiki. Dan pola makan pun jangan terlalu fanatik, harus begini, harus begitu. Perhatikan makanan kita. Apa yang menyebabkan, misalnya sekarang, banyak anak-anak muda yang mengalami gastritis. Ya. Gastritis itu apa? Gastritis itu karena ada makanan yang tidak bisa dicerna. Tidak bisa dicerna atau makanan yang terlalu banyak sehingga tidak ada space lagi di lambung kita untuk mencerna. Dua-duanya bisa. Itu purely persoalan makanan. Bagaimana kita memperbaiki makanan kita. Kalau itu sudah bisa diperbaiki, kita gak butuh apa-apa, kita gak butuh obat. Jadi kalau 3 poin yang tadi Ibu berikan itu pola hidup, pola makan, dan tidur ya. Kalau 3 itu bisa kita atasi, kita gak perlu obat. Suplemen pun kita gak butuh, karena suplemen makin saya pelajari, semua suplemen itu kita dibohongi, karena ujung-ujungnya pembuat suplemen itu juga farmasi. Ini satu konspirasi yang luar biasa ya. Karena kalau kita mau jualan obat, obat medis yang disebut medis ini, harus ada penelitiannya. Tapi kalau mau jual suplemen, dia masuk ke kategori yang berbeda. Enggak perlu penelitian.